Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Hari ini saya masih berada di kebun Ibu Endang Surahman, tepatnya di Jalan Gajayana, sebelahnya kampus Universitas Gajayana Malang. Nah, kemarin di video yang lalu saya menampilkan kebun anggrek dendrobium miliknya Ibu Endang Surahman, sekarang di kebun yang satunya. Langsung saja, ada apa saja di dalam kebun ini? Mari kita lihat satu persatu. Nah, di sini ada anggrek spesies ternyata. Nah, anggrek Stratiotes. Ini adalah anggrek ciri khas spesies dari Papua Nugini. Nah, cakep dan cantik bukan? Nah, ini bunganya lagi seger-segernya. Pelenya juga rimbun. Nah, terus ini, wah, ada yang jumbo. Wah, ini adalah anggrek lineale blue spesies juga dari Papua. Wah, rame bukan main, rame, kolektor wajib punya ini kayaknya. Ini rimbun sekali pelenya, rame sekali. Kalau merawat anggrek spesies itu harus cenderung lebih sabar, dan harus sabar karena pertumbuhannya sangat lama. Ini ada berapa tangkai ini? 10 lebih mungkin ini. Luar biasa. Nah, lanjut kita ke dalam ya. Ayo kita ke dalam. Ke dalam. Banyak anggreknya. Mari kita menuju ke sini. Ke sini. Nah, ini ada spesies lagi. Namanya Discolor Situ. Jenis dari varian anggrek spesies Discolor. Bunganya kecil, melintir, dan ada harumnya. Discolor Situ. Kalau yang ini adalah jenis spesies Dendrobium Leporinum Red. Cantik, cantik sekali, sedap dipandang. Bunganya juga pas rame-ramenya ini. Lagi sedang berbunga. Itu ada yang kenop juga, dan ada yang berbunga. Nah, ini tadi Discolor Situ. Wangi, wangi sekali. Jarang yang punya ini. Bagi yang ini punya, coret-coret di kolom komentar nanti ya. Jangan khawatir, langsung saja. Nah, terus kita masih banyak jenis anggrek di sini. Ini apa ini? Nah, ini adalah varian dari hibrid tadi, spesies sekarang hibrid. Ini Dendrobium Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nah, ini sekarang Dendrobium Singapura lagi. Rame bunganya, pas rame. Seger. Ini namanya Dendrobium Dr. Enurs Hentoisi. Hentoisi. Nah, ini namanya, biar tidak salah sebut. Dr. Enurs Hentoisi. Sangat rame sekali, indah. Keren. Kalau yang ada itu adalah Dendrobium Hybrid Pink Power Lasiantera. Ih, sangat tinggi sekali. Cakep. Semuanya cakep. Tinggi, tidak bisa diambil sampai gambarnya. Cakep guys. Nah, kalau yang ini adalah
Dendrobium mubida JK silangan dari Lim Longkeng Margaret Teacher. Nah, ini hasil dari persilangan Om Dedek atau Mas Dedek. Rimbun sekali, guys. Rame, tinggi. Ini 2 meter lebih ini. Kalau mau borong, silakan. Ciri khas dari Lim Longkeng adalah warnanya biasanya. Lim Longkeng silangan dari Pak Sudi dan Sudi Kenoi itu ada gelapnya. Sedangkan Margaret Teacher itu tanduk melintirnya ini. Margaret Teacher tanduknya melintir. Ini adalah hasil silangan dari Lim Longkeng Margaret Teacher. Cakep. Kalau ini adalah Dendrobium hybrid lagi, silangan dari Chelsea Letoilin, belum diregister. Chelsea Letoilin, cakep garang. Pokoknya kalau penasaran silakan datang ke Malang. Alamatnya ada di dekat kampus Universitas Dajayana, kebun anggrek dari Ibu Endang Rahman. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian pengalaman anggrek untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya bisa menampilkan video-video terbaru mengenai anggrek. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.